lebih tinggi. Ketika dia berdiri di podium wajib hukumnya untuk Golkar Indonesia. Nah, kenapa yang saya hormati sekali, yang sangat saya hormati juga, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan Karya Kabupaten Lampung Selatan, istri tercinta Tatan Iskandar. Sini kok, sini kok. Ke sini kok. Kopi tidak lupa. Hari ini hadir di Golkar ini karena mendapatkan undangan. Sebagaimana proses yang sudah dilakukan bahwa Golkar ini tidak melakukan penjaringan kandidat calon bupati. Tapi karena sudah berproses di awal, sehingga hari ini final Golkar ini mengusung saya sebagai kandidat calon bupati dan Mada Haji Misnadi sebagai calon wakil bupati. Untuk sementara ini saya dengan Mang Haji Misnadi ini berprinsip yang penting bisa mencalonkan diri, jangan sampai para simpatisan pendukung serta keluarga dan tim sukses yang sudah kita bentuk ini mubazir karena kita tidak bisa daftarkan diri di KPU. Pak, untuk visi-misi kita sendiri, Pak, apa, Pak? Visi dan misi yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat Lampung Selatan, membangun Lampung Selatan, jiwa raga saya persembahkan untuk Lampung Selatan, dan selalu berbuat yang terbaik untuk Lampung Selatan. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan silaturahmi dengan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Selatan yang insyaallah akan diusung oleh Partai Golkar sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh DPD Partai Golkar. Artinya DPD Partai Golkar sendiri sudah ada bakal calon sendiri ya? Ya, karena pada prinsipnya Golkar ini dia akan pertama adalah mengusung daripada kader saya sebagai Partai Golkar pada saat itu kita diminta oleh DPP Partai Golkar melalui DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan komunikasi dengan para calon dan bisa hanya maaf sama sendiri yang melakukan komunikasi dengan Partai Golkar sehingga nama beliau yang kita usung.